rahasia Skibidi. Yang udah klik dan lagi nonton video ini, kalian akan melihat map rahasia tersembunyiku Skibidi. Tapi pastinya kalian tekan tombol like dan subscribe dalam hitungan 3 atau aku akan berada di samping kalian pas tengah malam, guys. 1, 2, 3. Guys, tadi malam aku mimpi ada Skibidi di samping kasurku, guys. Serem sekali. Jadi hari ini kita bakal mencoba map Skibidi, guys. Kita bakal tulis ya, guys, ya. Di sini nama mapnya adalah Skibidi Toilet. Kira-kira, guys, apakah beneran kita bakal ke teleport ke mapnya dia? Dan di advance ini, guys, ya, di koordinatnya juga kita tulis, guys, Skibidi Toilet. Oh my god. Kira-kira apa yang bakal terjadi, guys? Dan apa yang bakal keluar jika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi atau PC kita meledak karena saking beratnya map ini? Ini adalah bencana, guys. Kita bakal langsung klik created. Wah, belum, guys. Kita proses. Apakah yang ada, guys? Bapak gila, langsung join, Bapak gila. Aku takut sendiri di map ini, guys. Set. Wih, kita transport. Wah, ada muka Bapak gila di sini, guys. Bapak gila, kita tersepon di dunia Skibidi, tapi kok kita di hutan ya, Bapak gila ya? Nggak tahu di mana kita, mana Skibidinya? Kayaknya sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu, Pak. Oke. Mari, guys, berdoa sesuai agama masing-masing ya, guys, ya. Berdoa mulai, Bapak gila. Jadi tenang kita, guys. Berdoa selesai. Udah, Bapak gila. Oh, iya, iya. Pak, nih, Pak. Bapak gila, udah. Udah. Gimana? Malah ketiduran sih, Bapak gila, guys. Ya mana aku tahu, Bapak gila. Coba kita cari-cari dulu dah, guys. Buset, kita benar ada di tengah-tengah hutan belantara, guys. Tapi emang iya di sini ada Skibidi, guys. Iya. Wah, Pak, ada sebuah goa di bawah, Pak. Goa apa itu? Buset, hitam sih, Bapak gila. Aku enggak berani ke sana, Bapak gila. Masuk aja, daripada penasaran. Ya udah, kamu ngecek di sana, aku ngecek di sebelah kiri, Pak, ya, di hutan-hutan, Pak, ya. Kenapa ada melon di sini, guys? Biasanya kan enggak ada melon ya, guys. Wah, lumayan pakai kita makan, adik-adik. Oke, guys, kita bakal bikin rumah dulu mungkin ya, guys, ya. Kok aku dengar-dengar suara Skibidi ya, guys, ya. Habis ini kita cari, guys. Kita perlu ini dulu, guys. Oke, kita yang penting udah dapat ini, kita traveling dulu, guys, ya. Sampai ada rumput-rumputan di pinggir-pinggir kayak gini, maksudnya gimana, guys? Enggak tahu, guys. Loh, ini apa ya? Apakah ini makanannya Skibidi? Apa ini, guys? Coconut beans. Oh, ini beans-beansan apa, guys? Gak ngerti aku, guys. Kita crafting dulu, guys. Kita crafting. Terus kita crafting jadi crafting. Bapak gila, kenapa? Ada Skibidi di guanya. Hah? Di gua ada Skibidi? Wih, ada yang join, guys. Bele, join the game. Siapa itu, guys? Siapa? Rasanya aku gak ada berteman sama siapa-siapa, adik-adik. Malah, Bapak gila. Kamu jauh sekali di bawah sana, Pak. Skibidinya di mana? Mana sih, guys, dibilang Skibidi, guys? Wih, ada suara teriakan, guys. Gak tahu apa aku, guys. Mana, Bapak gila? Kamu jangan bohongin aku dong. Mana sih, Bapak gila? Oh iya lo, guys, guys. Skibidi. Wah, aku bisa join, cuk. Siapa itu, guys? Siapa bele-bele? 89, guys. Bapak gila, siapa, Bapak gila? Skibidinya kenapa, guys? Kita kabur dari tempat ini aja gimana, Pak? Gimana cara mainnya sekarang? Awas, Bapak gila. Untung aku punya kayu, guys. Skibidi? 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 Bapak gila, itu bisa ngeprank aku meninggal, Bapak gila. Gak tahu sudah aku, Bapak gila. Bapak gila, tadi aku di jumpscare, tapi perasaan aku tadi sempat naikin dia deh. Gak tahu, tiba-tiba tadi itu makananku ini nambah tadi. Gimana kalau kita turun lagi? Jangan dong. Itu udah pasti auto meninggal, Bapak gila. Kita coba cari dia di tempat lain dulu, gimana? Aku bikin rumah di sini dulu. Oke. Biar aman dulu, guys. Kamu cari domba juga lah, Pak. Bikin tempat tidur, Pak. Oke, oke. Kamu tunggu sini ya. Buruan dong. Kita bikin crafting table terlebih dahulu, guys. Ini penting sekali crafting table. Langsung habis dong ya, guys, ya. Kalau nemu Skibidi kasih tahu aku lagi, Pak. Ini aku nge-crafting dulu ya. Iya. Kita bikin dulu, guys. Rumusnya itu simple kayak gini jadi stick. Udah kekurangan lagi, guys. Ini dia, guys. Ini apa ya, guys, ya? Kenapa bisa jadi rusak kayak gini, guys? Ada yang tahu nggak itu? Karena Prostabes sudah lama tidak bermain Minecraft tercinta ini, guys, ya. Kita bikin kapak, udah jadi, guys. Cadangan lah ini, guys. Terus kita bakal bikin rumahnya, guys, ya. Ini aku udah nemu sapinya, guys. Kok sapi dombanya nih? Mana, Bapak gila? Ini udah dapat 3. Sini dong, sini dong. Ini rumahnya kita bikin simpel aja nih, berarti nih, set. Gini aja, guys. Takutnya kalau kita bikin yang gede-gede, guys, ya. Mana, Bapak gila? Sini. Mana kamu, di mana, Bapak gila? Bapak gila di mana ya, guys? Serius? Serius, ini apa ini? Apa sih dibilang ada patah? Oh, itu dia, Bapak gila, guys. Skibidi!
Mana, jangan bohong. Itu dia babak gila, mana sih? Itu. Mana babak gila? Aku ada di tengah. Wah, SKBD. Apaan tuh? Apaan tuh, guys? Kabur, dikejar SKBD, guys. SKBD online, mamen. Oh my god, tadi perasaan aku nambah, guys. Babak gila. Dia ngejar aku, babak gila. Kita pergi rumah dulu, rumah. Paling aman tanpa SKBD, babak gila. Buruan selesaikan rumahku, babak gila. Tolong. Kau bikin selesai rumahnya dulu dong. Skibi di depan mata aku, babak gila. Oh my god, aku dikejar, guys. Babak gila ini, guys. Gara-gara kita mukul dia kali, guys. Apa? Gili, skibi. Depan mata aku, be, guys. Jangan depan mata juga dong, bro. Jangan depan mata juga dong. Sakit sekali dia, mesin. Apa tuh, guys? Lu tahu gak jurusnya dia kayak mana? Jadi dia makan kita. Jadi kita seolah-olah naikin dia, terus kita ditelan sama dia, babak gila, mati langsung. Dibohongin aku, guys. Kibi diken. Berapa darahnya dia, guys? Gak mati-mati, guys. Babak gila, buruan rumahnya jadi, Pak. Gak mati-mati nih, Pak. Itu babak gila. Waduh. Waduh. Pocita, selamatkan aku, Pocita. Pocita. Apa bukan Pocita? Mantap. Mantap, Pocita. Babak gila, cepet, Pak. Aku masuk, Pak. Wow, nice, Pocita, serang. Untuk kita punya Pocita, guys. Jadi nyelamatin kita, guys. Babak gila, lama sekali, sumpah, dah. Lama, guys, babak gila, guys. Set. Nice. Waduh, guys, kurang fast-hand aku, guys. Mau kayak dream aku, guys. Biasa ini tuh kecek kali. Kan ada yang bisa kayak dream nggak, guys? Jadi dia benar-benar ngekliknya itu cepat, ya, guys, ya. Oh my god, Skibidi. Skibidi, nice, Pocita. Masuk babak gila. Aku dikejar. Skibidi, enjoy toilet, guys. Langsung ya, guys, ya. Buka dong, babak gila. Iya, soalnya wah. Depan Pocita pun kalah, babak gila. Habis sekali, guys. Wush, buset, guys. Ini benar-benar map Skibidi Dajjal, guys, Pak. Kayaknya aku perasaan ada yang komen nih ngebilang kalau di sini tuh ada markasnya Skibidi toilet ini, babak gila. Enggak, udah benar. Kita tinggal jalan nemuin markasnya aja. Soalnya udah benar nih, guys, koordinatnya Skibidi toilet. Nama mapnya Skibidi toilet. Ini ada toiletnya markas, ya, babak gila. Makanya coba kita buka, guys. Buset. Babak gila, mana dia Skibidi, Pak? Kita kunci aja, guys. Mampus kau Skibidi. Buset. Kita harus kurung dia, Pak. Aku tahu caranya. Set, buka dulu pancing, ya. Set. Ditangkap Skibidi aku. Masuk kabur. Tutup, Pak. Babak gila, tutup dong. Wah, babak gila ini kelamaan, guys. Ya makanya itu aku bilang, aku pancing, kamu bakar dia. Baru kita lawan markasnya, babak gila. Set, gocek dulu, guys. Gocek sedikit, nice. Set, masuk sini. Belum dong. Set, masuk sini, guys. Siap, babak gila. Set. Tutup. Nice. Obor bakar, babak gila. Bakar sudah lah. Tawan mat, skibidi. Woy, kebuka pintu ya. Mampus, skibidi. Sudah end gaming Skibidi, guys. Ngapain? Babak gila dibakar, guys. Skibidi sudah tamat. Mana dia? Mana babak gila? Udah deh, guys. Masih tersangkut. Babak gila, dia jadi Skibidi Dajjal. Api, babak gila. Oh my god, makin Dajjal dong dia, guys. Bukan kaleng-kaleng ini Skibidi, guys. Makin OP malah dia, guys. Aduh. Wah, ini gak bisa mati tuh Skibidi, babak gila. Susah di markas aja. Ayo. Okay. Ini kayaknya, babak gila, ya. Ini Skibidinya ada di atas sana. Di atas gunung es. Iya. Ayo buruan ke sana. Ayo dong, babak gila. Set, ini perjalanan kita yang sangat jauh sekali. Kabur. Jangan dilawan lah, emang tadi kita lawan satu aja kagak bisa. Mau lawan banyak, gimana caranya menang, babak gila? Mana bisa dong, Pak? Itu Skibidi Dajjal. Babak gila gimana, guys? Kita lawan satu aja kayak kesusahan, ya, guys, ya. Gak mati-mati lagi, guys. Udah kita bakar loh, Pak. Oh iya, guys, kita harus bergabung sama Pocita. Cuman Pocitanya mana sekarang, guys? Tadi ada Pocita loh, Pak. Sekarang udah gak ada. Wah, ini sampai nge-lag sekali, guys. Di atas sana, dirasatku bakal ada Skibidi ratusan, babak gila. Banyak snow di sini. Ya makanya, di sini lah dia. Buset sampai ngelek-ngelek punya aku ini, gak gerak. Ini markasnya, Pak. Markasnya nih, kalian lihat, guys, ada salju-salju begini, guys. Coba kita naik, guys, ke atas sampai bener-bener atas, guys. Kira-kira ada apa nih di atas sini, ya, guys, ya? Apakah ada Skibidinya betul? Soalnya kita udah jauh banget jalannya nih, guys. Okay. Markas Skibidi, guys. Kok bisa membeku kayak gini aku, guys? Kita gak pakai baju ini soalnya. Tumben aku begini nih. Aku pakai baju es. Aku es yang mencair nih. Dia tahu kalau kita di sini. Ini
pertama kali aku begini guys, kok ada yang begini ya guys ya. Baru tahu loh aku guys Minecraft guys, sudah lama aku tidak bermain Minecraft ya guys ya. Seru juga coy. Keren keren bapak gila, keren bapak gila. Ayo guys, kita cari dulu guys, kita makan dulu guys. A few moments later. Kita kurangi render distance-nya guys. Bisa-bisanya 90 guys sampai ada peringatan guys. Kita coba ke atas nih guys. Bapak gila ada enggak bapak gila? Oke. Wah, guys. Kelinci penjaga Skibidi matanya merah. Oh, tadi lompat guys. Tadi matanya. Bapak, ini sumpah, Pak. Ini kayaknya kelincinya kelinci dajal, Bapak gila. Udah calon-calon nih, guys. Calon-calon berubah menjadi dajal, guys. Iya. Coba kita cek dulu, guys. Kita ngikutin dia, guys. Mana kelincinya kok hilang? Lah, ini juga hewan-hewan di sini tadi. Itu dia, coy. Hewan apaan tuh? Apakah ini? Apa namanya domba yang bisa loncat-loncat di gunung itu, guys? Apa namanya, guys? Lupa aku, guys. Ada enggak namanya? Capybara, guys. Capybara, guys. Kelinci dajal. Mana kelinci dajal? Kita akan ikutin kelinci dajal ya guys. Pastikan kalian like video ini guys. Atau kalian akan dicari Skibidi guys. Frost Demon sudah like dan subscribe ya guys ya. Pakai akun mamaku guys. Pakai akun mamak kalian sekarang buat yang udah subscribe ya guys ya. Hati-hati guys. Skibidi ini dajal ya guys ya. Keturunan dajal nih guys. Antai-antai dajal bahaya sekali guys. Jadi kita harus berhati-hati guys. Kita coba naik ke atas buat ngecek lagi guys. Naik sini. Mana bapak gila? Gak ada aku nih. Nemu Skibidinya cuma nemu yang aneh-aneh. Oh my god. Aku dengar suara Skibidi bapak gila. Bapak gila, aku nemu Skibidi raksasa. Di tengah laut guys. Wih, hilang tiba-tiba guys. Buset itu. Gimana cara kita ke sana guys? Tinggi sekali nih everybody. Wah, di sana fix sih guys. Ini emang map Skibidi ini. Keluar Skibidi dari yang kecil sekarang yang gede di tengah laut guys. Udah ngilang lagi sekarang guys. Di atas tebing bapak gila. Ini aku ada di atas puncak ini. Mana? Terus, wih, ada suara apa lagi tuh guys? Wah, ini aku ketemu-ketemu juga. Belum dapat bapak gila. Aku masih di bawah bapak gila. Sabar dong. Tadi aku belum naik sampai sini guys. Coba kita ke atas sini guys. Aku di atas. Ada apa bapak gila? Ada binatang aneh. Mana sih? Ini. Tadi aku di atas gunung sana ya. Yang sebelahnya itu aku nemu Skibidi yang gede. Terus hilang. Mana bapak gila? Kamu bohongin aku ya? Ini. Guys. Capybara bapak gila. Oh, apa ini? Itu loh yang bisa naik gunung itu. Apa ini? Markas Skibidi celah. Oh my god, bapak gila. Dia gak bisa mukul kita kan? Apa jangan-jangan zaman dulu udah ada yang nyegel dia di sini, bapak gila? Nah, coba buka satu lah, aku pengen lihat dia. Skibidi ribut sekali soalnya, bapak gila. Kita pukul, bapak gila. Wih. Tau kamu apa yang terjadi, bapak gila? Pentonganku hancur. Kuat sekali, bakal lah, bapak. Bakar, pak. Usetnya, oke sekali sih, guys. Aku TP kamu bapak gila. A few moments later. Hati-hati loh ini pak. Ini Skibidinya bisa jump scare. Tadi kayak tadi kamu pertama kali kamu bilang lihat dia itu. Pas dia masih ketutup terus tiba-tiba kebuka kan jadi seram bapak gila. Kamu spawn lava, kita sikat dia bapak gila. A few moments later. Kasih aku bapak gila. Lihat ini bapak gila. Kita serang Skibidi nih guys. Soalnya kita nggak tahu nih gimana cara ngalahin dia guys. Ada yang tahu nggak gimana cara ngalahin dia? Ya ampun bapak gila. Hancurin satu lagi tengah-tengah, bagian tengah bapak gila. Tapi pakai tangan kita ngancurinnya guys. Bisa gak sih ini besi soalnya penjara Skibidi online. Dajjal iblis ternyata seperti ini guys. Kayaknya dia gak bisa loncat ya. Kan dia berat bapak gila. Masa sih? Dia kan gedong kamu bapak gila. Coba guys. Skibidi online. Skibidi. Wah dia bisa. Pak, kemana nih guys? Bapak gila. Hora. Dikejar gerombolan Skibidi. Skibidi online. Oh my god, Skibidi toilet. Bisa kan dia jatuh guys? Bisa dong, bisa gocek loh dia guys. Bapak gila tolong. Kenapa aku yang dikejar? Bapak gila gak dikejar guys. Apa gara-gara aku yang karena bakar dia bapak gila? Wah kabur dulu guys, kabur. Wah Skibidi kenapa masih kejar aku guys? Dia bisa gocek kayak Frost Demon gak? Ngejar dong guys. Panik lah masa enggak? Gak mungkin dia bisa naik guys. Aku udah gocek dia guys. Kalau bisa naik, ini dajal berarti ini guys. Bapak gila dia naik pak, tidak. No. A few moments later. Bapak gila kasih aku senjata terkuat bapak gila. Aku mau lawan Skibidi ini guys. Itu Skibidi gak mati-mati loh pak. Dia jadi kloset loh padahal guys. Hah? Buset pak. Ini masih jadi klosetnya. Gak mati-mati pak. Gak mati-mati loh guys. Kuat banget tuh. Kuat sekali guys. Kuat sekali adik-adik.
Mana apa gila? Oke guys, ini dia guys. Senjata terkuat di Minecraft ya guys ya. Dia mau nembus loh pak. Pinter sumpah ini Skibidi guys. Gak mati-mati loh pak. Pak tolong. Wah sampai di mana barusan aku guys. Pak ini aku udah gak mau coba-coba lagi pak. Sangat creepy dan menyeramkan sekali bapak gila. Gimana guys? Pak kok ada suara Skibidi lain? Oh iya. Skibidi robot guys. Wah belakang kita pak. Belakang kita. Weh guys. Lu.